Pastingan abang kadada, kumba jamping-jamping. Anjing bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap cuy. Balik lagi bersama Aneh-aneh dan Aneh, anak yang paling ganteng tentunya cuy. Yo, anjay. Siap. Siap mulu ya, goblok bener. Jadi di kesempatan kali ini gua mau reading siang bolong ya cuy. Bang. Reading siang panas kayak gini, naik motor di jalan nambah panas sih. Kali ini gue mau jalan-jalan siang aja cuy, biasa biar sehat gitu, anti corona club. Sambil nyari-nyari yang gak ada kan, anjay. Baknya udah nyala belum? Udah cuy, takutnya belum nyala kan, gak lucu gitu ya, bensinnya mau habis. Kali ini gue naik motor beat ya cuy, karena motor satria gue itu males banget, berisik banget gitu ya. Di depan gue ada raja jalanan yaitu. Oh, buset, beat dikepulin doang cuy. Siap ya. Beli bensin lah ya, biar aman di jalannya. Bensin. Aduh, mana ini yang jualan cewek gitu ya. Panjang bener tapi ya. Gak jadi. Enggak, males. Lama cuy, panjang. Panjang-panjang banget gitu ya. Gue itu gak suka menunggu gitu. Menunggu buat hal-hal yang pasti aja nggak mau gitu, apalagi yang nggak pasti kan. Damn! Sombong amat. Yuk ih, bang. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya cuy. Tentunya yuk ih, anjay. Adapun yang sakit semoga lekas sembuh. Adapun yang nggak sakit tapi nggak bahagia semoga lekas bahagia ya cuy. Dan nemuin doi yang bisa bikin kalian bahagia. Asyap. Oh ya, buat kalian yang baru nonton video gue ini ya cuy, jangan lupa untuk rupiah. Buat kalian yang baru nonton video gue tekanin lagi sekali lagi buat dukung channel gue terus berkembang yang lebih baik, pokoknya baik terus ya, dengan cara klik like, comment, and subrek. Jangan lupa juga aktifin loncengnya cuy, tentunya yoi anjay. Karena di channel gua ntar mau ada giveaway ya cuy, spesial 2000 subscriber. Ntar ada giveaway yang menarik pokoknya cuy, anjay. Gua udah siapin hadiahnya buat kalian semua. Jadi kalian yang belum tekan like, comment, and subrek, tolong ditekan ya cuy, karena itu adalah salah satu tuh biar gua itu semangat ya cuy ya, semangat buat konten kan. Bang, itu dukungan dari kalian gitu ya cuy. Kalau nggak dari kalian, dari siapa lagi kan? Ya maaf juga, gue jarang upload video di jalan raya kayak gini ya cuy, karena di Cirebon hujan mulu gitu ya. Bang, oi, siap. Naik beat kan, buset gila, cakep bener gue naik beat cuy. Naik beat standar ding-ding ini gue ya. Waduh, santuy, jangan arogan, nggak baik buat kesehatan. Sebenarnya sih ini gue juga ada yang baru ya cuy, karena intercom gue itu ini baru dimod lagi gitu ya. Bang, sekian lama gue nggak bikin konten itu karena apa ya? Ya karena itu sih mod intercom gue gitu ya. Intercom gue rusak kan, di mod malah tambah jelek gitu ya. Terus ini gue udah dimod lagi. Buat kalian yang nanya intercom dimod tujuannya buat apa? Bang, gitu ya. Tujuannya itu satu cuy, buat biar bisa connect ke action cam ya cuy, biar langsung connect ke kamera gitu. Jadi nggak perlu mic lagi gitu, mic tambahan lagi itu nggak perlu, cukup intercom aja gitu. Nggak ribet kan gitu, kalau udah di mod itu nggak ribet aslinya cuy, karena nggak perlu beberapa mic lagi gitu kan. Bang, ini rame bener ya di klien, ada apaan ya? Pidi cabe-cabe ya, tumben-tumbenan kan jam segini rame, semoga nggak ada apa-apa ya. Bang, takutnya ada rahasia orang jelek cuy. Aduh, mati mampus lu. Kena kan gua. Secara kan gua jeleknya minta ampun cuy. Bang, danco. Gua danco. Pakai celana hitam ya, sweater hitam, buset panasnya minta ampun cuy. Bang,
Cirebon panas ya, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Kadang juga gue bingung gitu ya, dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh gitu. Ntar kalau dikasih hujan air panas, jangan ngeluh lagi minta kopi ya. Jangan, gak boleh kayak gitu. Jadi itu semuanya itu harus apa ya, harus mensyukuri apa yang udah diberikan sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Mau dikasih hujan ya alhamdulillah gitu kan, tanamannya jadi pada subur gitu. Dikasih panas alhamdulillah, jemurannya pada kering gitu cuy. Jangan kebanyakan ngeluh gitu ya. Jangan nyontoh gua yang gak baik kan anjay. Macet cuy, macet. Ya itu gua mau cerita bentar ya cuy. Aslinya itu enakan naik Beat gitu cuy, ketimbang naik Satria kan. Buset kayak jamet bener. Naik Satria suaranya gede kan, kenceng banget itu ya suaranya, ngebut kagak, berisik iya cuy. Jadi itu apa ya, kayak bahan-bahan apa ya, bahan itu kayak bahan biang-biang kerok gitu ya, suaranya kenceng banget kan, keras gitu ya. Terus kagak, larinya itu nggak kenceng gitu cuy, tetap gitu-gitu aja. Suara gua nyampe nggak kedengar kalau naik Satria. Gua juga bingung ya mau diapain lagi gitu, apa ganti kenal standar apa gimana gitu ya. Ya buat kalian yang ada saran buat motor Satria gua, tolong tulis di kolom komentar ya cuy, biar dipakainya itu enak lagi gitu sih, biar nyaman kan, kayak pakai Beat kayak gini itu nyaman banget akhirnya cuy, gak ada suaranya gitu. Di Cirebon ini rame banget ya, di kotanya rame banget. Gua juga kurang tahu ya ada apaan gitu, tumben-tumbenan kan rame, apa gara-gara ntar malam minggu ya jadi rame gitu kan, bisa jadi juga. Beli bensin lah di sini, takut bensinnya kehabisan, males gua dorong motornya itu, males gitu cuk. Belinya sini aja gitu, khusus motor kan yang adem, yang adem. 20 mas, oke lanjut jalan lagi, udah isi bensin kan, siap gitu, enjoy. Oke sih, balik lagi udah isi bensin ya. Jadi itu ini agak bingung ya mau bahas apaan. Ya intinya ntar nunggu 2000 subscriber, ntar gua ada video spesial ya cuy, tentang perjalanan gua Gembel Elite Motovlog, tentang giveaway ya. Sekalian ntar giveaway, bagi-bagi apa ya, bagi-bagi barang yang bermanfaat tentunya ya cuy. Yoi anjay. Hanya yang belum tekan subrek, jangan lupa di subrek ya cuy. Subrek itu gratis, gak bayar. Gak kayak beli tecu sebayar cuy. Di sini adem bener ya, gak kayak tadi di sono panas cuy, panas banget kayak lihat dia jalan sama orang lain. Siap. Aduh, barbar nih, barbar. Ayo balapan, kalah kan, kalah sama Matic mah. Oke, kita langsung nyari-nyari barang-barang yang lucu gitu ya, di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Barangkali ada barang-barang yang lucu. Maaf juga ya cuy kalau gua jarang ngomong. Jarang ngomong apaan, orang bacot baik kayak gini ya cuy. Waduh. Woi, mobil cuy, ada bunga-bunga. Udah didekor ya itu mobil pengantin cuy. Senang sekali kan yang udah pada nikah kan. Oh ya cuy, buat kalian juga yang punya ide kreatif buat video selanjutnya juga bisa ya cuy, tulis di kolom komentar. Kenapa ya, biar gue itu tahu apa yang kalian mau gitu cuy, biar nggak ada dusta di antara kita cuy. Siap. Ya buat kalian juga yang pengen nambah akrab sama gue, bisa ikutin halaman Facebook gue ya cuy, ada Gembel Motovlog Official, dan juga ada IG gue Gembel Elite 2010 ya cuy. Silakan di follow, diikuti, biar bisa tahu ya ke seharian gue itu gimana gitu ya. Gak apa-apa cuy, ngikutin ntar kan bisa sharing-sharing kan gitu kan. Gak kenal, tak kenal maka tak sayang cuy, anjay. Aduh, lampu merah banget cuy, baru nyampe udah lampu merah. Diam di tempat dulu, lah. Lampu merah sendirian kan kayak orang gila, bener cu. Nih di sini namanya BAT cuy, tempat nongkrong buat anak-anak anak-anak muda ya di kota Cirebon. Di sini BAT itu semacam kayak kota tua ya, gedung tua gitu cuy, gedung zaman Belanda gitu ya.
persis kayak di kota tua Jakarta gitu menurut gua sih. Banyak anak-anak pada foto-foto gitu ya. Lampu merah lama bener cuy. Mati apa gimana kan? Ini jam segini mah masih pada sepi ya. Masih pada sepi, belum maksudnya belum ramai gitu. Nah, ramai itu kalau udah sore gitu kan. Banyak anak-anak yang pada ngopi-ngopi. Oke cuy, nyari-nyari tapi nggak ada yang cocok gitu ya cuy. Jadi mungkin videonya gua tutup aja nyampe di sini. Kalau ada salah kata gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Next video bakalan lebih seru lagi tentunya. Yuk anjay. Pokoknya jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe ya cuy. Share juga, aktifin loncengnya juga ya cuy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal radar bucin. Bye bye. Boom.